Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Isu tersebut mencuat sejak akhir Desember 2022 lalu. Dalam kunjungan kerjanya ke Dubai Riau, Jokowi sempat menjawab dengan santai saat ditanya soal reshuffle kabinet. Jokowi menjawab kemungkinan perombakan bisa hari Jumat ini. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal isu reshuffle kabinet saat kunjungannya ke Riau Kamis kemarin. Orang nomor satu di Republik ini menjawab pertanyaan itu dengan santai dan singkat. Presiden mengatakan kemungkinan perombakan kabinet bisa saja esok atau hari Jumat ini. Terkait apakah akan dilakukan Jumat ini, Jokowi pun menjawab santai. Bisa Jumat, Senin, Selasa, atau Rabu. Pak, ada isu reshuffle bagaimana Pak? Untuk reshuffle Pak? Reshuffle besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Dalam kunjungan kerjanya ke Riau, Jokowi mengunjungi Tank Farm Dumai. Ia meminta sejumlah target ke PT Pertamina Hulu Rokan. Presiden dua hari melakukan kunjungan kerja ke Riau sejak Rabu kemarin. Sejumlah agenda dijalani termasuk sidak ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, meresmikan tol Pekanbaru, Bangkinang, dan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.